Oke guys, sekarang gue ada di area petilasan yang Raksa Jagat Cakra Buana atau yang Lang-Lang Buana. Tapi warga sini biasa menyebutnya yang Ider Buana. Saya mobil lah cuma. Mana biasa John, aku yang ngeliwat. Mau biar, oh itu. Udah ingin kemarin bayam. Oke, teman-teman, jadi ini gampang sekali ya, kita mau bikin kopi. Oh iya, saya lupa pemantiknya di sini. John, ya, loba, iya, ya, angin mau naon. Mau. Pokoknya kira-kira kita masih ngerti pelubang mana. Ini airnya udah murung ya guys. Bisa majarkan teurung kayak mana yang meli sorangan cabang ke sorangannya panas deh. Tuh. Nah, kadang ini ngajar aja sana. Nah, sinematik. Begitu banyak kisah. Peralatan buat nyaduk ya, kalau di lubang kalian kebelet itu akan sangat susah sekali mencari air. Jadi alat ini bisa sangat berguna, kalian tinggal gali lubang sedalam-dalamnya, kemudian berak di situ, kalian kubur kembali. Okay? Dan joy, berguna bukan nama kerli lubang. Dan untuk cebok kalian bisa gunakan daun beberapa helai, tapi usahakan jangan daun yang berduri, nanti bola kalian pada piring. Usahakan yang pada licin begini ya, biar enak gitu. Asal jangan daun pulus aja, nanti bola kalian dengikun, bisa gatel sekali. Sedikit manfaat ilmu nata. Tuh iya John, sakit iya John, pembawaan mah. Iya nya sega, iya ngajak tadi buka itu pribadi ya teh. Jerona ya, iya. Isim. Ya, isim. Oh iya guys, ini nih. Ini jangan lupa bawa jimat ya kalau ke hutan. Tuh babi, ini babi usia 250 tahunan ya, babi yang taringnya segini. Raja babi lah. Kita matiin aja apinya, oke, biar hemat energi. Saha ya nu nemak anjing. Saha jangan akan nemak jan. Goblok. Untung aing mau taring babi ya ini. Sepertinya baru saja ada pelulu nyasar ya. Pasti ibi itu tuh nembak kita John. Kurang gede anjing pelorna gitu. Kurudal nembak aing.